pakai edit. Ini gue ada di pemadam ya, pemadam ada di Koja ya. Nah ini Koja ya, berapa? Nah, nanti kita lihat ya, review ya mobil-mobilnya, terus ada apa sih di pemadam, ada yang unik kan situ ya, nanti kita lihat ya. Ya. Ini nanti gue ditemenin sama petugas yang ada di sini ya. Nah, ikutin terus ya. Nah, kita ketemu petugasnya. Ini Mas Ari, nanti kita diajak keliling-keliling Mas ya. Oke, siap. Kita keliling-keliling, ada apa sih gitu kan. Nanti kita jadi lebih tahu gitu, lebih pintar ya. Oke, tonton terus T-Channel 8 Channel. Buat evakuasi. Buat alat-alat rescue di sini, alat potong, segala macam. Jadi kalau ini nggak bawa air. Oh, kalau ini nggak bawa air ya? Nggak bawa air. Nah, peralatan aja ini. Nah, kalau yang sebelahnya nih? Ini selawar. Oh, ini buat selawar ya? Kapal gini. Fungsinya buat? Buat asap. Asap ya? Nah, di ruangan. Kebakaran gedung biasanya. Oh, gitu. Buat kebakaran gedung. Nah, kalau yang sebelahnya nih? Ini 4.000 liter. Ini apa? 4.000 liter. 4.000 liter ya? Video freezer, ya. Nah, coba bisa kita lihat ya. Nah, ini kita. Ini nampung air 4.000 liter ini. Ini nampung air 40 liter. Ini kira-kira mobil tahun berapa ya? Tahun 2002 lah. Kurang lebih 2002. Ini. Nah, ini apa nih? Ini fungsinya buat apa aja nih? Ini katup pompa ke tangki. Kalau ini dari tangki ke pompa biasanya dipakai yang ini kalau misalkan kita mau nyerang gitu ya. Posisinya masuk PTO dulu. PTO masuk, buka kran utama ini. Setelah ini baru Ini siapa salurin tekan celah. Ini buat tekanan bar. Oh, tekanan bar? Bar ini untuk ini biasanya tekanan isap. Oh, tekanan isap. Nah, ini. Oh, buat kesini ya? Nah, ini nyedot nih. Oh, jadi masuk sini. Selang buat nyedot. Dari kantor ini. Oh, ini tekanan bar. Ini water level. Kalau kira-kira air habis, nah ini ntar dia kelihatan dari sini. Oh. Kan seperempat setengah, 3/4 full. Oh, manualnya sih ini bisa. Oh, itu manualnya? Manual. Oh iya. Kelihatan tuh udah pelampung kan. Oh iya. Oh, berarti ini ada airnya posisinya? Nah, penuh tuh. Posisi penuh ya? Di atas ya kan? Ini berapa? 10.000 liter. 10.000 liter ya? Iya. Wow, emang lebih besar ya? Lebih gede ini. Soalnya jenis-jenis kontol. Cuma kalau ininya sih sama. Sama ya? Sama. Pompanya rata-rata sih sama semua. Sama ya? Mobil pemadam rata-rata sama. Pakainya itu terus. Besar. Cuman ini bedanya ya di kapasitas air. Kapasitas aja, lebih ke kapasitas. Kapasitas air beda. Nah, kalau ini apa ini? Ini tadi kan mobil sebelah nih. Nah, ini fungsinya buat apa ini? Ini sama. Ini buat saluran selang. Oh, selang. Keluar. Cuman kan panel-panelnya di sana. Kalau ini nggak ada, cuman tinggal kalau di sana udah dioperasiin, di sini tinggal keluarin aja. Oh, keluarin. Ini kan. Yang ini fungsi ini sama buat misap juga. Oh, misap jadi juga, misalnya ya? Kondisi posisi sumber airnya sebelah kanan atau kiri ya. Oh. Gitu. Coba di kanan. Kalau box-box itu buat apa ya? Yang samping ini. Peralatan. Ini apa ya? Ini alat bagi kita nih. Ini nozzle. Nozzle ya? Iya. Berat ya? Kira-kira beratnya berapa? Lumayan lah. Berapa kilo nih? 5 kilo mah ada. Berapa? 5 kilo nih ya. Oh, 5 kiloan ya? Oh, lumayan juga ya? Oh, ini model gun nih. Oh, ada itu model? Nah, ini model biasa nih. Model biasa nih. Nah, yang model panjang. Semua cara-cara kan pakainya ini ukurannya 1.5.
Oh ada? Ada, oh, ini buat selang-selang 1,5 nih. Oh ini. Selang 1,5. Kalau yang ini, yang buat 2,5. Nah ini lebih berat lagi tuh. Oh lebih berat lagi ya? Iya. Berapa kilo ini kira-kira? 8 kilo mah. Berat lagi. Banyak lalatnya diambil lagi. Oh ini sebelahnya sama kali ya? Ini apa ini? Oh ini selang. Lebih ke ini. Beda ya? Iya. Oh selang. Ini selang ini, ya? Ini selang bukan 2,5 nih. Ini 2,5. Ini gak mudah kebakar ya? Ini model karet. Oh karet? Gampang kebakar? Tapi gak, ini gak terlalu ya. Gak terlalu ya? Cuma terkadang apa ya, kendalanya ini kalau model itu berat, kita hanya bagi yang ngerjain. Berat? Mendingan bahan yang nilon. Oh iya, cuman dia lebih awet memang ini. Oh lebih awet ya. Kalau untuk ininya kan ngegulungnya agak susah ini. Dia lebih apa ya, gak kayak bahan nilon kan enak ya. Bisa ringkas, kalau ini gak gede gini. Nah, kalau ini apa ini? Buat apa ini? Kok ada 4.000 watt? Oh itu ininya, water. Oh water, ininya. Oh water ya? Iya. Ini apa ya? Oh sama ya? Juga sama. Sama ya? Sama ini yang kurang-kurang 2,5 semua. Rata-rata sih kalau mobil gede gini 2,5. Oh 2,5. Yang kecil mobil ukuran 2500 setelah sana. Kalau ini apa ini? Sama ya, selang ya? Sama. Peralatan sama ya? Kok oh, ini ada ini ya? Nah, ini aneh juga nih. Ini aneh nih, motor dancer nih. Jadi buat ini sebetulnya no. Oh, iya. Ini nah, memang harus begini nih. Kalau keadaan evakuasi banjir. Oh, kalau banjir. Oh, karena ada rescue-nya ya? Iya. Karena ada rescue-nya ini. Oh, ada gini juga loh. Ya, pertama datang biasanya oh ini mobil apa. Oh ini yang datang ya, ini boleh masuk tol nggak ini? Enggak ya. Ini berapa cc ya? Kayaknya gede deh. 250. Hah? 250. 350? 200. Oh 250 cc. Orang mau network Inazuma ini. Oh ini jangan besar ya. Jelasin dulu tuh. Nah kalau ini apa nih? Bus breathing air system. Jadi fungsinya ini untuk pengisian ulang. Oh pengisian ulang ya? Pengisian ulang unit DE. Ya juga di terjadian TKP habis bisa langsung ke sini. Oh ya. Lebih besar ya dia. Ya. Nah, kita lihat. Oh ini genset ya? Ya. Ya lebih genset ya? Iya pergerakannya lebih genset. Kunci kayaknya. Kunci ini. Kunci. Kunci. Oh ini. J. Nah. Oh. Wow, besar ya. Ini buat bahan bakar ya, solar ya? Ini bahan bakar. Ini buat fungsinya buat kebakaran apa ya biasanya pakai gini nih? Ini kepake biasanya kan kalau kita kebakaran gedung, ruang asap, kita pakai DE kan buat alat bantu pernapasan. Oh ini buat iya. Jadi oh buat oh iya buat rescue-nya itu ya? Tabungnya, iya.
buat rescue-nya itu ya? Tabung-tabung IE. Oh, ya. Di sini nih. Oh ya, oksigen. Oh ini ya. Ah, ya kan. Udah dah. Udah nih, udah cukup. Nah, ini dalamnya ya. Oh. Ini apa namanya nih? Ada GPS-nya ya, mungkin ya. Ini ada panggilannya. Wow. Oh, ini ada oksigennya juga. Ini oksigen ya? Tabung oksigen? Nah, itu tabungnya. Tabungnya ya? Ya, itu tabung biayanya. Nah, ini nih? Tabung biayanya. Ini GPS ya? Hah? Mas Ari, sini udah berapa tahun ya? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. Ada enggak kebakaran yang paling selalu diingat? Kebakaran dulu zaman penjaringan. Penjaringan ya? Tahun 2000 berapa tuh ya? Sekitar 2005-2006 kalau salah. Itu baru-barunya kita masuk, baru masuk pemadam tuh. Nah, itu apa itu? Kita dikasih kebakaran model pemukiman. Pemukiman? Itu kejadiannya jam 6 sore lah sampai hapus jam 10 pagi besoknya tuh. Begitu kan keadaannya, kondisinya rusuh. Ada korban nggak ya? Oh, korban sih nggak ada, cuman ya besar tapi ya? Paling besar lah. Paling besar ya? Iya. Oh. Kejadian yang unik apa lagi tuh? Selama bertugas di pemadam? Kejadian yang unik sih apa ya? Ya banyak juga sih. Iya. Kadang-kadang kita nggak. Suka dukanya deh, suka dukanya jadi pemadam. Sukanya ya enak sih, istilahnya kita susah menolong orang gitu kan. Jadi nggak semata-mata kita hanya kerja aja, jadi sebagai ibadah juga gitu, susah menolong orang ya kan. Terus kalau dukanya ya itu tadi, terkadang kita ini masih dipersalahkan juga gitu. Oh gitu ya? Iya, pemadam telat lah, inilah banyak caci maki lah. Padahal memang jalanan sulit. Ya. Jangan kita tahu sendiri kondisi Jakarta kayak apa ya. Oh, gitu. Itu aja sih. Jadi terkumpul semenjak adanya penyuluhan-penyuluhan, sekarang masyarakat udah agak sedikit sadar. Sudah sadar. Tupoksi kita, kerjaan kita, gitu. Jadi dimengerti lah. Oke. Nah, GPS. Jadi di sini ada letak-letak posisi hidran. Oh, ada. Oh, ini lebih kayak gitu ya. Iya. Posisi hidran atau apa di sini? Ah, ya? Nih, hidran tuh. Nih. Jadi ada alamatnya alur-alur laut. Ini berarti daerah sini tuh yang Plumpang. Ini Cibanteng Raya, daerah-daerah Cilincing nih. Tuh. Jadi terkoneksi data-data kita di sini. Oh, iya. Misalkan ini posisi standby kita nih. Ini berangkat. Karena nggak ada insiden yang harus dituju, tuh. Jadi nanti kita berangkat, ini yang operasi, jadi menunggu. Nanti di command center yang atur. Oh. Nah, ada command center, jadi kita. Oh, jadi semua itu juga diatur juga ya? Iya, sana command center. Oh, jadi. Berangkatan, apa, itu dari dia. Jadi ini tugasnya ini langsung dari sana? Iya. Diutus dari sana langsung ke sini gitu? Kejadian di Kelapa Gading, saat itu. Nanti command center yang berangkatin unit. Oh. Kan ini dari sini nih, sektor Koja, Mujur, TKP, Kelapa Gading, ya, jadi kita ya komando sana, komando Sudin.